Itu tanggal 23 Juli 2016 keluarga besar KUKOR Kutub Korea siji dulur podo akur betul. Wow, ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara sudah percaya banget dengan teman-teman The Best Dangdut Koplo Indonesia, Barometer Dangdut Koplo Jawa Timur, yang sengaja pada siang hari ini dihadirkan untuk keluarga besar KUKOR Kutub Korea. Namun sebelum acara dimulai, ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman panitia penyelenggara. Ini donaturnya banyak sekali dari teman-teman yang ada di negeri ginseng Korea ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Mit, juga Mas Dit yang ada, yang baru saja kerja di Korea ya. Juga terima kasih Mas Habib, terima kasih Mas Viva, ini donatur-donatur dari Korea. Ada juga Mas Agung, terima kasih Mas Sapsi, juga terima kasih atas kerjasamanya. Mas Aziz, matur sembah nuwun. Mas Samsul, Mas Anton, Mas Umar, Mas Kamim, kami ucapkan terima kasih semuanya. Juga ada Mas Ojek, nah, juga ada Mas Bendono Arif, ya, kami ucapkan terima kasih. Ada Bang Mantri alias Mas Mantri, matur sembadun. Mas Nano, ya, Mas Mat, Mas Tunjung, Mas Joko, Mas Agus Soon, terima kasih Bang Agus. Mas Dwi, Mas Agus, Mas Giri, dan Mas Bandrio. Ini 23 donatur besar dari Korea. Dan tertanda ketua panitia Mas Vicky. Mas Vicky sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Dan kami ucapkan ribuan rasa terima kasih atas kehadiran seluruh penonton yang sudah hadir pada siang hari ini di acara Halal Bihalal keluarga besar KUKOR Kutub Korea siji dulur podo akur. Wow, terima kasih. Dan acara ini juga didukung oleh komunitas pemuda Kutub, ada Kompak. Wah, terima kasih Kompak atas kerjasamanya. Ini komunitas dari pemuda Kutub yang ikut serta mendukung acara ini. Namun sebelumnya juga kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada sesepuh dan pini sepuh desa. Khususnya nanti ada sambutan yang datangnya dari Bapak Kepala Desa. Ada juga ribuan terima kasih kepada jajaran tim keamanan ya, dari Bapak Kapolsek, dari Bapak Endan Ramil, serta bapak-bapak yang datangnya dari Polres Kudus, juga dari Kodim Kudus, ikut serta memberikan nuansa indah, nuansa kebersamaan, biar acara halal bihalal yang digelar bareng bersama keluarga KUKOR dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana aman, tertib dan terkendali. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak Polriku yang datangnya dari Polres Kudus, dari Satuan Brimob, dari Satuan Dalmas. Juga terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang datangnya dari Kodim, serta dari keamanan, dari swadaya masyarakat, ikut serta memberikan nuansa nyaman, kegembiraan, serta didukung oleh teman-teman pemuda dan pemudi KUKOR Kutub Korea. Wow, terima kasih. Moga saja acara ini terselenggara dengan baik dan kerja bareng dengan Ramayana Audiental Sound System dari Beratang Kota Buaya Surabaya. Apa suut matur sembah nuwun. Acara ini tetap diabadikan oleh Max Pro Shooting. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Baik, tiba saatnya kayaknya KUKOR harus bergoyang. Kutub Korea harus berdangdut ya. Dan ini ada salam dari KUKOR untuk teman-teman yang masih ada di negeri ginseng Korea. Salam kebersamaan bareng bersama SNP Indonesia, Barometer Dangdut Koplo Indonesia yang berasal dari
kawasan Jeruk Gamping Krian Sidoarjo Jawa Timur yang dimiliki oleh Mbak Johanna Aurora. Dan tetap masih bareng bersama kendang handalnya Indonesia, Ki Ageng pun juga hadir untuk memberikan yang terindah tentunya. Baik saudara-saudara, langsung saja kukor bergoyang, kuto Korea berdangdut. Salam kebersamaan selalu bareng bersama Kukor, bareng bersama SNP Indonesia. Salam all artisnya, Du Palapa. Thank you.
Tidak.